Di ciri utama kentuk rahmat, mergo kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu, ambek wong liya. Walaupun tafadzon khalidul qalbi, utama kowe iku wong sing atos atine, sing sinis, sing tukang nyalah-nyalahno wong terus, lan faddu min khaliq, orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial, orang akan bubar. Apa meneh kowe? Ya dadi Kanjeng Nabi wae diandekan, ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandekan semua mukjizate ora ana gunane, nak pancen Nabi ku mboten lintah lahu. Apa meneh kita?